bagaimana di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdal ummati la yadkhulu lam yadkhulun al jannah bi kasrati shalah wala bi kasrati siyam walakin yadkhulun al jannah bi sahawatin nufus wa salamati sudur wa rahmatil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sungguhnya abdal ummati, orang-orang yang pengganti, ya, abdal itu wali, abdal, abdal ummati, seorang wali kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, dari wali abdal dari umatku, mereka tidak masuk ke dalam surga dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, maksudnya bukan mereka tidak banyak sholat, bukan mereka tidak banyak puasa, bukan mereka tidak banyak sedekah, tapi Allah mengangkatnya menjadi wali, mengangkatnya menjadi kekasih Allah dengan apa? Ya, yang pertama dengan sahawatin nufus, yaitu dermawan, tidak pelit. Jadi kalau makan selalu bersama, ya, enggak pernah makan sendirian. Kita lihat sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, ya, selalu tangannya itu selalu memberi, selalu berbagi. Yang kedua, salamatus sudur, yaitu hatinya bersih, ya. Jadi bukannya orang aja disuruh bersih, hatinya dia tidak bersih. Ini banyak begitu, ya. Orang aja disuruh tawadu, dia gak mau tawadu. Itu banyak begitu. Jadi bersih hatinya. Yang ketiga, yaitu ra'fa lil muslimin, yaitu kasih sayang kepada orang muslim, ya. Jadi tidak ada, ya, ingin menzalimi, ingin menjatuhkan, ingin menghinakan, tidak ada. Di dalam hatinya selalu memaafkan, selalu mendoakan. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang sebagai wali abdalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mulia, karena mereka selalu mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah daripada perintahnya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya sendiri, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, jauhkan sifat-sifat yang tidak baik yang ada di diri kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga keturunan daripada Syekh Muhammad Zarkasi, ya, dari keturunan-keturunannya anak-anak yang soleh dan yang menghidupkan daripada Paul, dari keluarga-keluarganya, terutama daripada Haji Agus dan keluarga yang lain-lainnya, diberikan sehat panjang umur dan diberikan keafiah, keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita semua yang hadir di malam hari ini diberikan juga semua sama seperti apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, farrij kurubal muslimin, birahmatika ya rahimal masakin ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirrabbilalamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.